harga Quick Kronos dibanding dari yang lain, harga Quick Kronos ini tidak begitu juga mahal dan paslah buat kami petani. Dapatlah petani dapat membelinya. Nama saya Bapak Jeli Yonatan Tanaina. Saya tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pekerjaan petani. Saya mengikuti virtual gathering Quick Kronos karena ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kerjanya Quick Kronos dan juga mendapatkan promo dari CV Karya Hidup Setosa. Harga Quick Kronos dibanding dari yang lain, harga Quick Kronos ini tidak begitu juga mahal dan paslah buat kami petani. Dapatlah petani dapat membelinya. Alasan saya membeli Kronos karena ada lahan sawah saya yang dalam yang tidak bisa dipakai hand tractor. Di desa kami telah ada tractor yang roda 4. Hanya kekurangannya tidak bisa di tempat dalam. Dia hanya bisa di tempat yang tidak dalam. Untuk mengatasi bekas bola combine, kami kadang melewati lubangnya itu, selesai hancur, nanti kecenya itu baru diratain dengan. Pertama saya punya hand tractor G1000 yang saya miliki dan saya pakai. Kelebihan Kronos dari hand tractor G1000, dia tanpa dibajak, tanpa kita membajak. Kronos akan dipakai di lahan kering untuk mau tanam jagung, khususnya palawija. Hasil cecahan dari rotary Kronos lebih hancur daripada hand tractor biasa. Memakai Quick Kronos punya tempat duduk, kita bisa lebih cepat kerja karena kita kurang capek karena dia punya tempat duduk. Roda kendali belakang Quick Kronos sangat membantu tanpa kita mengisi handle kiri ataupun kanan untuk tempelkan. Tempat duduk Quick Kronos sangat membantu dengan jarak kita untuk ke lahan cukup jauh. Rem dari Quick Kronos sangat membantu di dalam pemakaian Quick Kronos untuk jarak dari rumah ke lahan sangat membantu. Quick hebat, Kronos luar biasa.